Hotman Paris membawa bukti keterlibatan Edi Dermawan di dalam kasus kematian putrinya Mirna Salihin. Jessica Kumala Wongso dijadikan kambing hitam. Dengan beberapa bukti dari pengacara kondang Hotman Paris, akhirnya Jessica Wongso terbebas dari jeratan hukum. Tersangka kali ini mengerucut pada Edi Dermawan yang merupakan ayah dari korban Mirna Salihin, begini penjelasannya. Namun sebelum lanjut ke inti pembahasan videonya, alangkah mulianya jari pemirsa untuk menekan tombol subscribe serta klik lonceng notifikasinya. Agar tidak terjadi kesalahpahaman, simak video ini sampai habis. Hotman Paris tak yakin dengan hakim yang putuskan Jessica Wongso bersalah dalam kasus kematian Mirna Salihin. Kasus kopi sianida yang menyebabkan Wayan Mirna Salihin meninggal dunia dengan pelaku Jessica Wongso. Sesuai putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Pusat pada tahun 2017 silam, sekarang kembali trending dan menjadi sorotan publik. Perhatian publik terjadi karena penayangan film dokumenter High School Murder, Coffee and Jessica Wongso rilis secara resmi di Netflix. Berbagai kejanggalan pada dokumenter tersebut mencuri perhatian pengacara kondang Hotman Paris. Hotman Paris merasa bahwa putusan tersebut terasa tidak adil karena hanya berdasarkan sejumlah bukti yang belum pasti kebenarannya. Inilah putusan Jessica Kopi Sianida yang murni diputus atas teori kemungkinan. Karena setiap alasan untuk memidanakan dia bisa ditangkis dengan kemungkinan lain, kata Hotman Paris dalam unggahan di Instagram pribadinya. Pengacara kondang itu juga menyoroti soal hakim yang menentukan Jessica Wongso sebagai tersangka meskipun bukti yang diberikan belum jelas. Komentar saya atas kasus itu, kopi sianida dari dulu adalah tidak diterapkan prinsip harus ada dua alat bukti sebelum seseorang dipidana, tapi lebih menonjol keyakinan hakim. Ucap Hotman Paris menyindir putusan hakim kepada Jessica Wongso. Selain itu, Hotman Paris juga merasa ragu dengan saksi ahli yang dihadirkan ke persidangan Jessica Wongso. Pasalnya ia mengetahui waktu peletakan racun ke kopi milik Mirna. Keraguan itu semakin terasa ketika ia mengetahui bahwa pemeriksaan autopsi Mirna Salihin terlaksana 3 hari setelah meninggal dunia. Jadi bagaimana mungkin dia tahu jam berapa diletakkan itu racun? Hanya Tuhan yang tahu apakah ada racun dan diletakkan jam berapa. Tapi memang kesaksian itu dibuat sedemikian rupa agar dia mengatakan jam sekian racun tersebut diletakkan. Karena memang jam segitu bersamaan dengan Jessica sudah ada di meja, jelas Hotman Paris. Sehingga orang akan beranggapan satu-satunya yang diduga meletakkan adalah Jessica karena jamnya bersamaan. Itu saya protes keras karena tidak mungkin ahli bisa mengetahui jam berapa racun tersebut dimasukkan kalau dia hanya sebagai ahli, sambung penjelasan Hotman Paris.